Heboh warga Dusun Cibatu, Desa Kuta Makmur, Kecamatan Tirta Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, digegerkan dengan serbuan ribuan ekor tikus. Tikus-tikus ini masuk hingga ke dalam rumah dan membuat warga terganggu. Ini, yuk rame. Viral, ribuan tikus berdatangan dan berjalan masuk ke dalam perkampungan di Dusun Cibatu, Desa Kita Makmur, Kecamatan Tirta Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Berlarian, tikus-tikus ini bahkan hingga memasuki rumah warga, bahkan masuk hingga ke masjid setempat. Kedatangan ribuan ekor tikus membuat warga ketakutan, apalagi serbuan tikus dari sawah ini masuk ke perkampungan penduduk baru pertama kalinya terjadi. Diduga serbuan tikus ini karena tanaman padi sudah dipanen dan disimpan di dalam rumah. Akibatnya tikus-tikus ini mencari makan masuk hingga ke dalam rumah. Lagi tidur, dibangunin sama si bapak ini, khawatir. Memang udah, cenah, lo beberi, tebusin makanan buah, cenah gitu. Terus saya terbangun, iya banyak tikus. Iya, itu jumlahnya berapa ratusan ribuan? Banyak banget ya. Setiap musim itu Pak, seharusnya ketika kita udah selesai olah tanah, udah rapi, petani itu harus melakukannya seperti tadi kalagumarang atau geropyokan gitu. Jadi di mana ada sumber-sumber serangan, disitulah gitu ada populasi tikusnya. Warga sempat berusaha mengusir dengan berbagai cara, hingga dengan pengasapan. Namun tak membuat tikus-tikus itu pergi dari perkampungan warga. Untuk itu warga meminta Dinas Pertanian Kabupaten Karawang turut membantu melenyapkan tikus-tikus ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.